Hai Raffleers, hari ini Raffi bersama Rudy Salim datang langsung ke Pluit Village Mall untuk ngecekin CPCM yang akan segera launching di sana. Faktanya, CPCM di Pluit Village Mall ini merupakan yang terbesar dengan luas sekitar 4.400 meter persegi, dengan permainan yang lebih banyak dan terbaru. Dua patah. Pak Daniel juga boleh. Oke, hari ini saya bawa Pak Haji Raffi Ahmad. Wah, Pak Haji. Kebetulan baru pulang naik haji. Gimana kabarnya Pak Haji? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini udah pasti buka. Bulan ini udah pasti buka. CPCM gimana bos? Pluit Village. Pluit Village ini. Oh, ini bakalan salah satu the best. Ini cabang kita paling besar, 4.400 meter. Banyak game-game baru ya. Game-game baru. Hadiah-hadiah juga banyak yang baru-baru. Jadi kalau yang udah biasa main, pasti tahu hadiah kita aneh-aneh. Bulan depan buka. Bulan ini. Dan makin heboh lagi saat Raffi dan Rudy Salim duel bermain Pamit Up yang disaksikan langsung oleh ratusan pengunjung mall. Bahkan tadi Raffi memulai permainan dengan melompati pegangan dari mesin permainan Pamit Up tersebut. Dan jam terbang pun tak bisa mengkhianati hasil di mana Raffi menang telak atas Rudy Salim. Dari Pluit Village Mall, Raffi lanjut kunjungi Jakarta Fair Kemayoran yang ikut meramaikan booth kapal api yang langsung disambut antusias pengunjung di sana. Thank you.